setelah bocor saya karena tangannya dipotong buat rumah saya, jadi saya potong. Pembunuhan terhadap bos galon yang jasadnya dicor di Semarang. Muhammad Hussein beralasan memutilasi korban Irwan Hutagalung yang tak lain adalah bosnya, lantaran dendam Kusuma. Ia beralibi sering dimarahi oleh bosnya tersebut, tak hanya itu ia juga sering dipukul oleh korban. Alasan itulah yang menjadi pendorong atas motif membunuh korban. Hussein memutilasi kepala korban dan juga tangan bukan tanpa alasan. Pasalnya ia mengatakan bahwa korban sering memakinya, kemudian pelaku memutilasi kedua tangan korban, lantaran tangan tersebut diakuinya kerap dipakai untuk memukul dirinya. Hussein mengaku ia sedianya ingin memutilasi bagian mulut korban, namun lantaran sulit, ia memutuskan memutilasi kepala korban. Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar mengatakan, motif dari Hussein, pelaku pembunuhan dan mutilasi Irwan Hutagalung memang murni lantaran sakit hati dan keinginan membalas dendam. Kombes Irwan mengatakan Hussein dendam pada korban karena selama bekerja ia mendapatkan tindak kekerasan fisik. Ia kemudian melakukan pembunuhan pada Kamis 4 Mei 2023 dan memutilasi jasad korban pada Jumat 5 Mei 2023. Nyesel gak, Mas? Nyesel gak? 300. Mas, itu kenapa tangannya yang dipotong kenapa? Karena tangannya dipotong buat rumah saya, jadi saya potong. Kalau kepalanya? Kalau kepalanya, karena dia sering memakin saya, jadi yang saya potong kepala bukan gigi. Kenapa nggak mulutnya, Mas? Susah. Nyesel gak? Nyesel apa puas, Mas? Puas, Mas. Puas. Puas. Mas. Puas. Nyesel, Mas. Kunci di depan itu gimana ceritanya? Nyesel gak, Mas? Nyesel gak? 300. Mas, itu kenapa tangannya yang dipotong kenapa? Karena tangannya dipotong buat rumah saya, jadi saya potong. Kalau kepalanya? Kalau kepalanya, karena dia sering memakin saya, jadi yang saya potong kepala bukan gigi. Kenapa gak mulutnya, Mas? Susah. Nyesel gak? Nyesel apa puas, Mas? Puas, Mas. Puas. Puas. Mas. Puas. Gak nyesel, Mas. Apa kunci di depan itu gimana ceritanya? Lakukan pas motong itu gimana? Pas motong. Di ruang tengah? Iya, di dalam. Oh, masih di dalam? Iya, di ruang tengah. Nah, kemudian? Oke. Okay. Kemudian setelah itu apa yang kamu lakukan? Setelah bocor, saya keluar, buang karpet, tas, sama barang bukti yang lain. Apa yang kamu buang? Ada karpet. Karpet, kemudian? Oh, karpet tas, tempat korban tidur itu? Iya. Ya, kemudian? Tas. Tas, ini tas siapa ini? Ini harusnya? Iya. Ini dibuang di mana? Di arah jalan. Kenapa dia dibuang, dia? Kenapa harus dibuang? Karena? Ya, buat nyontokin aja. Di sini udah diambil. Karena isinya sudah diambil. Hasil dagangan beliau kan simpan sini ya? Enggak. Hasil dagangan di dompet. Di dompet. Iya. Oke. Okay. Kiri. Okay. Ngarep. Berapa jumlah hasil dagangan yang kamu ambil? 7 juta. Dipergunakan untuk apa? Buat senang-senang. Seperti buat makan, rokok, micet. Iya. Hari Sabtu nyari cewek. Iya. Di mana nyari ceweknya? Di Banjarsari hari Sabtu. Oke, okay. Itulah kemudian kau ajak yang pedagangan keringan itu. Iya. Oke. Okay. Nah, pertanyaan berikutnya, mengapa kamu melakukan itu? Ya karena saya merasa sakit hati. Saya sering dipukuli. Sakit hati.